Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Wahyu Kornita, yang lagi menunggu giliran pencairan BLT BPJS di gelombang yang kedua, tahap kedua. Saya informasikan untuk bersabar dulu karena masih dalam proses pemadanan data melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Menteri Keuangan untuk mematangkan data wajib pajak. Jika sudah selesai, data yang lolos verifikasi akan segera didaftarkan di KPPN. Dari KPPN akan dicairkan langsung ke rekening penerima BLT BPJS di gelombang yang kedua, tahap kedua, melalui bank yang diikutinya. Saya informasikan lagi, untuk pencairan BLT BPJS di gelombang kedua tahap 2 ini masih dalam proses pemadanan data, oke? Dan jika sudah ada informasi pencairan BLT BPJS di gelombang kedua, maka otomatis akan saya informasikan ke Anda semua. Oke.